Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya 3RI. Oke bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke bro, dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi bro, seperti biasa, kalau misalkan ada sebuah motor di video kali ini, maka kita bakal mereview ataupun memasang sesuatu bro. Dan sesuai dengan judul, jadi di video kali ini juga kita tuh bakal memasang sebuah sok ini bro. Sebuah sok yang tabung pisah bareng Mas Andi. Oke. Sama Kang Denny. Denny Caknan. Imam. Oke. Dan seperti biasa kita masih di paspin nih bareng Mas Pei itu, tapi cuma lagi ada yang jemput dari JNT katanya. Dan oke bro, di sini kita bakal pasang sok ini bro. Read it yang warna gold. Aduh, lumayan sih. Cakep, eh. Lumayan cakep. Dan nanti kayaknya ini untuk bagian tabungnya kita simpan di bagian kiri bro. Dan untuk kelengkapannya kita dapet bracket seperti biasa. Bracket yang satu ini, sama bracket yang ini bro, sama bracket yang ini. Kalau yang ini bracket buat tabungnya, kalau yang ini bracket buat kedudukan itu tuh, dudukan sok belakang kan punya saya udah dibikin jomblo tuh, jadi nanti bisa langsung dipasang ini aja nih, jadi aman lah, aman rek. Oke, dan aduh, kayak gini bro nih. Untuk warna goldnya cuma tulisannya GP. Mungkin nanti kita bakal ganti nih. Buat GP-nya nanti kita lepas, kita ganti stiker ala-ala gitu, ala-ala Olins. Tapi nanti sekarang kita lihat dulu anjir, cukup berat ya. Cukup berat. Oke deh. Oke bro, hanya untuk video unboxingnya segini dulu. Kita lihat dulu proses pelepasan bareng Kang Andi. Oke bro, kita lanjut ke proses pembongkaran dulu seperti biasa. Dan di sini bareng Kang Andi nih lagi membongkar-bongkar dulu. Soalnya kan posisi soknya tuh kan di tengah bro. Nah di sini. Jadi kayaknya yang perlu dibuka tuh bagian cover ini nih. Cover ini terus apa lagi ya? Pokoknya kita lihat aja lah. Lihat aja nanti apa aja yang dibuka ya. Jadi yang perlu dilepas tuh yang ini nih, cuma dikendorin doang bro. Tapi kayaknya bakal dilepas juga. Terus underbun juga dilepas yang kiri. Dan seperti biasa yang tengah juga tuh perlu dibuka tuh. Di tengah sana kan tadi tuh ada penutup sok. Kayak gimana ya? Di mana mas? Nah ini nih. Jadi ini tuh wajib dilepas kalau kita mau ganti sok belakang. Dan sengaja kita ngambilnya dari arah kiri bro. Soalnya kalau dari arah kanan ini lebih ribet. Ribetnya kenapa banyak kabel. Kalau dari kiri kan lebih aman. Jadi bisa langsung gitu bro. Bisa langsung tarik ke belakang kanan, samping kanan gitu bro. Nah, kan spasi buat ngeluarin soknya lebih gede kalau ke kiri tuh. Ya kita lepas, tarik, tapi yang atas juga ada bautnya, nanti kita lepas dulu. Dan ini kena lecet nih, kena si penutup tadi, tapi tenang aja lah. Oke, ternyata yang body covernya juga perlu dibuka ya mas? Baunya, soalnya bautnya nyumput ya. Kalau yang SS R ya cuma buka sebelah doang bisa. Oke, kalau ini nggak bisa bro, harus dilepas sama cover-covernya.
Dan ini entah kenapa nih, aduh, untuk si penutup ini selalu bocor, bro. Penutup oli samping. Nanti kita benerin lah. Sekalian dibongkar ya. Biar gak bocor-bocor, bro. Nah, yang ini tuh kayaknya kepenuhan, jadi agak bocor. Nah, jadi back to the topic. Jadi untuk membongkar bagian shocknya, body kiri kanannya tuh harus dibongkar juga, bro. Soalnya kan posisinya tuh nyempil, anjir, nyempil. Jadi posisinya tuh nyumput di dalam situ, bro. Jadi kalau nggak dilepas, susah. Makanya harus dilepas dulu, baru bisa dilepas juga bagian shocknya, bro. Like this, bro. Yoi, bro. Kita lepas dulu. Jadi baut-bautnya tuh yang bawah di sini satu, untuk yang atasnya di sini satu nih. Nah, ini satu. Makanya kenapa untuk covernya perlu dibuka, soalnya agak di dalam ya, Mas. Ya, tutup ini kalau buat yang SS terus sama R, itu cuma buka tutup doang. Sebelah doang. Kanan doang. Kiri ya, kiri. Kiri doang. Oke. Jadi ada beberapa perbedaan katanya. Untuk yang RR itu perlu dibongkar kayak gini, bro. Dan terutama bagian underbunnya tuh harus wajib banget dilepas ya? Iya, posisi underbunnya wajib banget dilepas biar nanti pas ngeluarinnya gampang. Soalnya kalau nggak dilepas, space-nya dikit banget ya, bakal mentok nantinya. Buat lepas gini nggak bisa, Mas. Oh iya, mentok juga ya? Oh, benar-benar. Iya. Oke, sip. Proses pemasangan. Ini dulu, mata dulu dari sini. Oke, bro, ini posisi udah terpasang. Jadi keadaan shock udah terpasang, baut bawah udah terpasang, yang atas juga udah terpasang. Tapi ternyata setelah dibuka ada bacaan ini nih. Baru tahu saya ada bacaan ini. Enggak apa-apa. Ayo, Mas, lanjutkan, Mas. Dan ini nih untuk shock orinya. Untuk orinya yang ini, bro. Yang ori juga tetap tabung, cuma tabungnya tuh di dalam. Kalau yang ini kita pakai tabung yang di luar, bro. Jadi nanti digantung sebagian situ tuh. Jadi step ori dilepas, dipasangin bracket buat tabung dari shock yang ini. Nah, bro. Madep sih, bro. Kurang lebih nanti di sini nih. Jadi kayak gini. Pokoknya lah nanti cakep pokoknya jadinya ya. Itu buat apa, Mas? Hah? Kalau kita paksa, melengkung kan? Oh iya, jadi biar lurus ya. Oke, siap, bos. Wah! Iya. Ganteng banget. Oke, bro, jadi untuk pemasangannya kayak gitu, bro. Dan ini udah terpasang soknya.
Jadi kurang lebih ya simpel gak? Simpel sih ya mas, masangnya ya? Simpel gak simpel. Soalnya kan ini bracket bawaan juga awalnya kan panjang nih. Awalnya panjang sampai sini. Cuma kalau misalkan gak dipotong, jadi si tabungnya tuh gak bisa lurus kayak gini bro. Jadi tabungnya tuh naik, terlalu naik dan mentok ke bagian cover yang ini bro. Makanya untuk mengantisipasinya tadi si Mas Andi tuh memotong bracketnya. Baru dirusak. Padahal baru udah dirusak aja ya. Jadi emang PNT sih bro, paksain paksa nih. Ya, tapi segini juga aman kan ya? Tapi meskipun pakai satu bracket, insya Allah lah aman bro. Jadi ya kayak gitu. Yang penting looknya dapat ya. Looknya dapat, terus keamanan juga dapat gitu. Soalnya kan kalau misalkan nggak kita potong, bracketnya tetap panjang. Itu tuh mentok ke atas, jadi gimana ya? Kelihatannya tuh nggak enak bro. Nah kalau gini kan madep. Oke, sekarang tinggal kita rapin aja nih bracket-bracket dan cover-cover dari bawaan nih. Nanti kita review lagi ya. Oke bro, alhamdulillah nih pemasangannya udah beres. Dan ya ini penampakan terpasangnya kayak gini. Look dari belakang, tinggal kita ganti stiker ini. Biar kayak Ohlin ala-ala gitu. Ini tuh stiker GP. Saya pakai yang Retit. Ada berapa klik. Jadi ini tuh untuk kekerasan sama kelembutan itu bisa disetting bro. Setting dari atas ini sama dari bawah sini nih. Cuma ini udah ketutup sama cover shock, jadi mungkin agak susah nyetingnya. Tapi nanti kalau misalkan kita mau nyeting-nyeting gampang lah, tinggal dilepas dulu aja. Dan ya kurang lebih penampakannya kayak gini bro. Madep sih. Oke lah, kayaknya untuk videonya sampai di sini dulu aja. Nanti buat reviewnya di next video ya. Oke bro, terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Oke bro, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.